Okay, saya ingin ucapkan selamat datang lagi sekali kepada semua peserta penjana kerjaya belia 2020. So, sekarang kita berada di sesi ketiga, webinar ketiga untuk tajuk cabaran industri sukan di Malaysia. Bersama-sama saya kita ada tuan panel kita, Profesor Dr. Muhammad Amin bin Muhammad Taf, Timbalan Naib Kanselor Hal Ehwal Pelajar, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Kita ada panel kedua, Profesor Mahdiah Dr. Muhammad Yusof bin Sa'ari, Pensyarah Fakulti Perniagaan dan Ekonomi, Universiti Putra Malaysia, UPM. Dan kita ada panel ketiga, Encik Noor Jasni Muhammad, Co-Founder dan Pengarah Urusan Sports Work Group Sendirian Berhad. Dan tidak lupa, bersama-sama kita ada moderator yang hebat, iaitu Encik Zuhardi bin Alias. Okey, Timbalan Ketua Pengarah Strategik Majlis Sukan Negara. So, tanpa membuang masa, saya ingin menyerahkan sesi webinar ini kepada Tuan Zuhardi. Dipersilakan, Tuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang diucapkan kepada semua para peserta serta penonton di rumah ke Forum Cabaran Industri Sukan Negara bersempena dengan Karnival Kerjaya secara dalam talian. Saya Suhari Alias dari Majlis Sukan Negara akan dalikan forum ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan sekali lagi barisan panel forum pada petang ini. Panel kita yang pertama ialah Yang Berusaha Profesor Dr. Mat Amin Mat Taf, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris. Selamat datang, Prof. Prof. Dr. Muhammad Amin pernah menjawat jawatan selaku Menteri Penasihat merangkap pengarah Education Malaysia di Washington DC, Amerika Syarikat pada tahun 2014 hingga 2017. Beliau mendapat pendidikan di University of Otago, New Zealand dan sebagai ahli, beliau juga menjadi ahli Majlis Keselamatan Aktiviti Air Malaysia. Prof. Amin telah menerbitkan lebih daripada 20 judul buku, lebih daripada 20 jurnal antarabangsa dan tempatan, serta beliau juga terlibat dalam sukan, iaitu sukan kanu. Ya, selamat datang, Prof. Sekali lagi. Ahli panel kita yang kedua adalah Profesor Mahdiah Dr. Muhammad Yusof Sa'ari, Ketua Ekonomi Pusat Kajian Pasaran Buruh Masa Hadapan, PEKESO. Beliau terlibat dalam banyak aktiviti penyelidikan dan konsultansi bersama EPU, Khazanah M10, DOSM, MITI dan IAEA. Beliau berkebolehan yang amat tinggi dalam bidang statistik dan pernah juga membantu International Atomic Energy Agency. Prof. Yusof juga telah menghasilkan lebih daripada 150 artikel berbagai-bagai pendidikan dan terlibat dalam perbincangan mengenai ekonomi semasa di dalam pelbagai platform forum. Beliau juga merupakan Associate Professor di School of Business dan Economics di UPM. Panelis kita yang ketiga, Encik Noor Jasni, tidak kurang hebatnya, co-founder dan pengarah urusan Sportswork Group Sdn Bhd. Beliau berkursus accountancy dan kewangan dari University of Warwick, United Kingdom dan terlibat di dalam pelbagai aktiviti consultancy di dalam bidang sukan, pemasaran sukan dan penajaan sukan. Encik Jasni juga terlibat dalam penganjuran Sukan C2017 di Kuala Lumpur, antara Sukan C yang terbaik yang pernah dianjurkan dan pernah menjadi CEO Malaysian Sport Agassi tahun 2011 dan 2012 yang lalu. Encik Jasni juga membantu membangunkan Sports Workspace di Edinburgh, Scotland dan beliau juga pernah terlibat dalam International Management Group IMG. Beliau juga seorang peminat sukan bola sepak, saya tak boleh maklumkan kelab apa. Selamat datang tuan-tuan, selamat datang kepada ketiga ahli panel kita pada petang ini. Format kita pada petang ini ialah kita akan dibuat dalam dua pusingan dan pusingan terakhir adalah merupakan kesimpulan daripada dua hujah pada pusingan sebelumnya. Kita mulakan forum pada petang ini. Kalau kita lihat tuan-tuan, sukan di dunia dari segi pemasaran dan pembiayaan sukan dijangkakan menyusut daripada $144.2 bilion pada tahun lalu kepada $138.5 bilion pada tahun 2020. Sebahagian besar daripada pengurangan ini adalah disebabkan oleh penyusutan ekonomi di negara-negara yang terjejas teruk oleh pandemik COVID-19. Mungkin Cik Jasni sebagai permulaan, bolehkah Cik Jasni terangkan bagaimana pula industri sukan di Malaysia secara keseluruhan? Silakan. Terima kasih Encik Zuhari.
Sebelum tu saya akan sharekan slide saya. Berikan sedikit masa. Juga Prof Yusof, juga semua penggerak-penggerak industri dan peminat-peminat sukan yang bersama kita hari ini. Terima kasih kepada pihak Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Sumber Manusia atas memberi saya peluang untuk membina ilmu dan seni bersama panel dan moderator yang saya berpendapat sebagai gergasi dalam industri sukan kita ini. Sebagai permulaan, kalau kita melihat adik ini, apa yang kita nampak? Dari pandangan pembangunan atlet ataupun sukan, bila kita melihat seorang insan 5 tahun ini dan kita melihat ke hadapan, kita akan nampak juara dunia yang akan datang. Tapi kalau kita melihatnya dari kacamata industri sukan, kita akan nampak dia sebagai pemangkin pada kerjaya lain dalam industri sukan. Contoh, adik ini akan membuka peluang pekerjaan untuk coaches, officials, supplier equipment dan apparel, sports medicine, sports scientist, event organizer, sponsorship, sports marketing, broadcasting, dan dalam broadcasting tu juga kita boleh lihat juru kamera, script writer, presenter. Selain itu, pada masa akan datang, lebih banyak lagi kita akan lihat dari sektor ataupun pekerja-pekerja sports data scientist dan sports technologist. Inilah sebahagian sahaja jenis pekerjaan-pekerjaan yang ada dalam industri sukan yang sangat luas. Disebut pada tahun 2009, ada lebih 100,000 pekerja dalam industri sukan di Malaysia pada waktu itu. Fakta nilai global industri sukan ialah lebih $700 billion ini pada tahun 2014. Ada juga yang mengatakan industri sukan dunia bernilai $1 trillion pada 2016. Negara China pula pada tahun 2014 telah mengambil industri sukan sebagai satu economic pillar di mana disasarkan nilai industri sukan akan melebihi $800 billion pada 2025 nanti. Di Malaysia, saya percaya sahabat panel saya hari ini, Prof Yusof, pernah membuat satu kajian yang menunjukkan nilai industri sukan kita ialah lebih dari RM30 bilion setahun pada tahun 2013. Walau bagaimanapun, dalam waktu COVID ini, industri sukan tidak dapat elak dari kesan yang menyukarkan. Tetapi kalau kita boleh mengambil key learning dari COVID ini, ia adalah nombor satu, there is no status quo to go back to. Kita mesti ubah cara pendekatan kita sebagai penggerak-penggerak industri sukan. Nombor dua, COVID telah mendedahkan kelemahan-kelemahan kita dalam industri ini. Dari segi pengurusan, kewangan, profesionalisme, ketelusan, governance dan juga technology adoption. Nombor tiga, dalam program Planet Sukan 2 hari lalu, YB Datuk Seri Rizal telah menyatakan economic spin-off sukan di Malaysia adalah sehingga $3.2 billion setahun. Kalau kita ambil kira COVID ni sepanjang tahun 2020 ni, industri sukan boleh dikatakan berada dalam kerugian sebanyak itu. Jadi apakah yang boleh kita buat bersama untuk mengatasi isu COVID ini? Sebagai cadangan, ada top 3 yang kami rasa industri sukan cukup memerlukan dari kerajaan sekarang. Yang pertama, targeted assistance atau bantuan yang disasarkan. Sebagai satu lagi cadangan, kerajaan Malaysia boleh menimbangkan konsep berdasarkan pay it forward. Konsepnya, kerajaan menyediakan tabung yang mana industri sukan boleh memohon menampung kos operasi atau sebahagian dari gaji pekerja. Mana-mana syarikat atau individu yang dapat imbuhan ini perlu menawarkan semula servis atau produk mereka secara percuma kepada orang awam semasa bulan sukan negara tahun 2021 nanti. Cadangan 2 dan 3 bukan baru tapi kritikal. Kalau boleh, cuba mempercepatkan pembukaan fasiliti-fasiliti sukan dan membenarkan pertandingan sukan tanpa penonton dijalankan semula secepat mungkin. Saya juga rasa penggerak-penggerak sukan perlu lihat diri sendiri dan berubah.
Yang pertama sekali, kita perlu bekerjasama untuk mengetatkan lagi SOP dalam sukan, SOP COVID ya, dalam sukan, terutama sekali untuk fasiliti-fasiliti sukan. Nombor dua, sebagai bisnes kita perlu pivot atau cara kita mengendalinya. Kita juga perlu digitize perkhidmatan atau product delivery. Dan last sekali, kenaikan taraf atau standard kita sendiri dalam pengurusan kewangan, ketelusan, governance dan lain-lain perlu kita lakukan bersama. Itulah secara ringkas, Tuan Moderator, dalam masa 5 minit ini. Terima kasih Cik Yasni. Terima kasih Cik Yasni. Kita seterusnya kita pergi kepada Cik Yasni telah menerangkan tentang cabaran-cabaran dan juga industri sukan kita khasnya dari segi COVID. Prof. Dr. Amin, apakah cabaran-cabaran yang lain dalam memperkukuhkan industri sukan dari segi pandangan Profesor? Silakan. Terima kasih Cik Suhaibi. Assalamualaikum Cik Jasmi dan juga Prof. Yusof, orang-orang yang hebat dalam industri, dan juga kepada adik-adik belia yang berada di talian. Saya perhatikan lebih kurang 344 orang bersama-sama dengan kita. Begitu besar harapan, begitu besar sokongan terhadap industri sukan. Terima kasih Cik Jasmi atas kupasan yang begitu mantap tadi. Seperti mana yang kita tahu adik-adik, bahawa industri sukan berkembang maju menjadi pilihan, dan juga walau bagaimanapun bukan sahaja dengan kehadiran COVID tetapi ia tetap juga menghadapi cabaran. Dan apakah cabaran-cabaran dalam mengukuhkan industri sukan? Kalau kita perhatikan daripada sudut pandang psikososial sukan, saya boleh rumuskan sebanyak 4 perkara, iaitu selain daripada COVID yang telah dikupas oleh Cik Nur Jasni. Yang pertama sekali tentang persepsi masyarakat. Betulkah sukan boleh menjadi suatu kerjaya? Betulkah sukan boleh memberikan kita gaji ataupun wang bulanan? Dan sekiranya betul, berapa ramaikah bilangan tokoh sukan yang berjaya? Mungkin ini adalah beberapa persepsi masyarakat ataupun tabu yang harus kita elak. Kerana masyarakat hanya nampak mungkin Lee Chong Wei, Nicole and David. Bagaimana pula dengan yang lain? Kita tahu, okey betul, kita ada pemain bola sepak yang berjaya. Tetapi apa berlaku selepas mereka di hujung ke puncak? Kalau kita lihat, ada yang terpaksa jual pinggan, ada yang terpaksa jual kasut emas dan sebagainya. Jadi ini mungkin salah satu cabaran yang utama Cik Suhaibi untuk kita menarik minat golongan belia yang begitu ramai bersama dengan kita hari ini tentang bagaimana sukan boleh menjadi satu profession. Dan sukan yang boleh seikmatkan pun agak terhad. Yang ada bola sepak, badminton, bowling dan squash. Dan willingness to pay dalam kalangan masyarakat. Bagaimana kalau kita bandingkan dengan budaya di Amerika Syarikat, di Australia, di New Zealand, jauh berbeza. Willingness to pay dalam kalangan masyarakat, mereka ada lead yang kecil-kecil. Di peringkat rukun tetangga, di peringkat daerah, di peringkat negeri dan sebagainya. Di sinilah jurulatih-jurulatih boleh mencari makan. Jadi adik-adik, sebenarnya persepsi masyarakat ini harus dibetulkan. Kerana why keadaan ekonomi Malaysia semakin bertambah bagus? Despite COVID lah, kecuali COVID. Oleh kerana COVID ini, kita akui bahawa memang ada sedikit tekanan dan juga masalah yang berlaku. Dan willingness to pay berbanding dengan 20 tahun yang lepas, willingness to pay dalam kalangan masyarakat Malaysia begitu tinggi. Sebab itu sekarang kalau kita perhatikan personal gym, personal trainer, pusat-pusat sukan swasta hidup bagai cendawan tumbuh. Jadi ini adalah satu industri yang sangat-sangat besar. Dan persepsi masyarakat ini harus kita ubah bahawa yes, satu sukan adalah suatu bidang kerjaya. Ini belum lagi kalau kita perhatikan di universiti-universiti yang memperkenalkan bidang-bidang sains sukan dan menggaji begitu ramai pensyarah-pensyarah. Belum lagi sekolah-sekolah sukan dan juga institusi-institusi sukan yang diwujudkan. Yang kedua yang harus kita ubah adalah budaya masyarakat. Di Malaysia, kerana kalau kita nak tahu, industri sukan ini banyak didorong oleh spectatorial culture ataupun fan-based culture. Ini sangat-sangat penting. Industri sukan yang mantap, yang kuat, kalau kita perhatikan di mana-mana negara pun berlangsung berlandaskan fan-based. Kalau fanbase ni kuat, maka kita akan kuat. Kalau fanbase kita tak kuat, maka industri itu memang sangat lemah, sangat fragile dan boleh runtuh bila-bila masa. Dan ini berbeza dengan industri kita yang berada di Malaysia. Budaya masyarakat ini harus kita ubah. Kerana di Malaysia, kalau kita perhatikan, kebanyakan kita menyokong kumpulan yang menang saja. Kalau kumpulan yang tak menang, confirm stadium kosong kan.
tiket tak boleh jual dan sebagainya. Ini kita perhatikan dalam apa Malaysian Super League, beberapa pasukan kan yang terpaksa gulung tikar, yang terpaksa menarik diri dan sebagainya. Jadi ini sahabat-sahabat saya, adik-adik saya, kita harus ubah tentang budaya masyarakat, dan juga masyarakat harus sedar bahawa masyarakat ini termasuk saya, adik-adik, ya. Bukannya luang saja, tetapi termasuk saya, bahawa kita harus ubah budaya tiket free, budaya just ciplak ni kan, kita harus ubahlah, kerana apa yang kita beli itu, apa yang kita sumbangkan ni membawa pendapatan, membawa pulangan kepada atlet-atlet yang berjuang di tengah kelanggaran. Dan seterusnya budaya industri, ini yang saya ingin sentuh, iaitu selain daripada pandemik COVID. Selain COVID, kita tahu bahawa banyak tekanan dan halangannya. Satu, saya rasa industri seperti mana Cik Yasin cakap tadi, saya sangat setuju Cik Yasin. Saya pun datang daripada industri, daripada atlet, bergelar pengurus dan sebagainya. Yang perlu berubah adalah budaya industri juga, harus. Okey, kita perlu lebih kreatif dalam banyakkan touch point dengan fans. Perlu, saya rasa satu perkara yang mungkin Cik Suhari daripada MSN boleh bantu kita adalah peranan kerajaan dalam membantu mewujudkan media sukan khas. Kalau kita perhatikan UF dan sebagainya, mereka ada ESPN, Fox Sport dan sebagainya. Daripada sinilah bajet-bajet datang untuk satuan-satuan sukan. Maka satuan sukan kata orang tak perlu merayu pada KBS, pada majlis sukan dan sebagainya. Kelas mereka boleh menggaji dan ramai. Dia boleh meluaskan lagi industri sukan yang ada. Dan juga boleh wujud pekerjaan, contohnya tadi yang Cik Jasin buat sentro tentang content creator. Dan Pro Arena pun menurut sahabat saya, saudara Dr. Pekan Rambi, mengalami masalah untuk dapatkan content dalam bidang sukan. Ya, jadi untuk wujudkan satu channel yang lain, dia bergelut dengan konten yang ada. Jadi ini harus kita lihat sama-sama. Dan itu kita di Malaysia boleh jadi sebagai... Lagi entah kalau kita layan pun kena potong. Sebagai family-based participation ala carnival. Dan kalau kita perhatikan NBA suatu rehat, mereka akan panggil family yang datang dan sebagainya buat mini pertandingan dalam kalangan fan yang ada. Jadi fan akan tertarik untuk datang ke gelanggang dan juga sukan-sukan yang ada. Dan seterusnya innovation dan branding. Saya tak banyak menyentuh tentang kerajaan kerana kerajaan Malaysia adalah antara kerajaan di dunia yang banyak melaburkan duit untuk pembangunan sukan. Only di Malaysia dan Singapura sahaja yang kerajaan yang membayar kita untuk bersukan. Dan negara-negara lain, makna rakyatnya membayar untuk bersukan. Tapi kita di sini dibantu dan mudah-mudahan dengan inisiatif kerajaan dan sebagainya, kita dapat membantu. Tetapi seperti mana yang saya nyata tadi, tiga perkara utama harus berubah, iaitu persepsi masyarakat, yang kedua budaya masyarakat, yang ketiga budaya industri, dan yang keempat dengan sokongan yang mantap dan jujur dari kerajaan. InsyaAllah industri sukan kita akan muncul sebagaimana industri pelancongan yang menjadi penyumbang utama terhadap pembangunan ekonomi negara. Itu saja Cik Suhadi, terima kasih. Okay, terima kasih Prof. Mohd Amin di atas kupasan yang begitu menggalakkan. Terutama saya mengenai persepsi masyarakat, budaya masyarakat, budaya industri dan juga sokongan kerajaan. Satu persoalan yang mungkin akan dikupaskan kemudian, adakah budaya, sebab ada dua perkara yang dibincangkan di sini, iaitu budaya masyarakat dan juga budaya industri. Adakah budaya itu boleh diubah? Maksudnya, in order for us to learn, we need to unlearn the culture. Adakah ini boleh diubah? Mungkin kita akan bincangkan dalam pusingan yang kedua. Berbalik kepada panel kita yang ketiga mengenai kebolehpasaran industri sukan sebagai penyumbang ekonomi negara, seperti yang telah dibincangkan oleh Cik Jasni dan Prof. Mohd Amin sebentar tadi, mungkin Prof. Dr. Muhammad Yusof Syari boleh juga membincangkan dari segi kebolehpasaran industri sukan, sejauh mana industri sukan kita boleh dipasarkan dan sejauh mana ia boleh menjana pendapatan. Silakan. Terima kasih Tuan Suhadi, ya Prof. Amin, Dugasri dan rakan-rakan yang berada di dalam program ini, ya. Baik, sebelum saya menyentuh tentang persoalan tersebut, saya ingin berkongsi tentang pengalaman negara Korea Selatan, ya. Mungkin ia bukan sangat baik negara Korea Selatan dalam sport ekonomi, tetapi saya nak kongsikan bagaimana
sebuah negara ini telah berjaya dalam membangunkan kita panggil soft industri ataupun industri kreatif dalam bahasa mudah. Sekarang kita kalau setengahnya pembacaan mungkin ada yang berkata this Korean wave ya. Yeah. Okey, pada tahun 1997 ketika mana krisis Asian financial crisis melanda banyak negara Asia ya. Yeah. Korea Selatan pun teruk terkesan akibat krisis. Ini menyebabkan kerajaan dia mengambil langkah untuk melipatgandakan usaha dan melakukan pelaburan ke atas industri kreatif. Alhamdulillah, pelaburan kini mereka buah-buah pelaburan tersebut. Kita lihat bahawa industri kreatif Korea berada di serata dunia. Menjadi fenomena di Malaysia. K-pop, K-drama dan macam-macam K lagi lah. Kita lihat dekat luar sana. Kalau kita lihat 2014 ya, ekspor produk kreatif industri di drama, pop music Korea ni 1.8 bilion USD, satu rumah yang sangat besar. Dan kebanyakan ekspor tu bukan pergi kepada Eropah ya, pergi ke negara-negara di Asia, China, Vietnam dan termasuk Malaysia. Jadi ini adalah satu keadaan yang sangat baik yang mana dalam menghadapi ekonomi pasca krisis, tak kira sama ada krisis COVID-19 ataupun krisis-krisis yang melanda di masa akan datang, kita perlu mencari cap ataupun kita perlu mencari alternatif sektor yang risikonya kurang dan boleh memberi manfaat yang besar kepada pendapatan dan penciptaan pekerjaan. Salah satunya yang kenapa kita berada pada petang ini dah iaitu sport industri ataupun industri sukan. Kalau kita tengok di negara Eropah, kebanyak terutamanya European Union, mereka telah melihat industri sukan ini sebagai satu sumber sumber pertumbuhan baru pada industri ekonomi mereka. Ini menyebabkan mereka telah memulakan usaha-usaha awal untuk melihat, untuk memantau dan juga melaksanakan dasar-dasar tertentu sejak daripada awal 2010 sehingga kini untuk bagaimana mereka boleh jadikan ini sebagai satu digital tadi sebagai tumbuhan ekonomi baru mereka. Kalau kita tengok di Germany ya, di Jerman industri sukan menyumbang lebih kurang 1.1 juta pekerjaan kepada negara Jerman. Di UK industri pekerjaan industri sukan menyumbang lebih kurang 100,000 kepada pekerjaan di Jerman. Saya agak terganggu kerana panel lain pun nak cakap. Boleh teruskan Prof. Teruskan. Baik, maksudnya saya nak sampaikan kat sini adalah potensi itu ada. Kita perlu lakukan perlu ada dasar yang jelas ya, bagaimana untuk menjadikan industri sukan ini sebagai satu industri yang menjadi pemancing kepada ekonomi Malaysia pada masa 10 tahun dan 15 tahun akan datang. Bagi saya dari ekonomi ya, industri sukan ini tidak mestinya kita menumpukan kepada usaha untuk mencipta ataupun mengeluarkan ramai atlet yang memenangi pingat di luar sana. Tidak. Tidak. Kita jangan salah faham. Nanti kan ada kitinya kita keluar. Tak boleh teruskan bro. Sorry, saya seorang-seorang yang lawak. Saya kalau saya mudah tersentuh atau mudah ketawa kepada ada orang yang buat buang kat luar sana. Maksudnya kalau kita tengok dalam industri pembangunan industri sukan ni, fokus kita bukan terarah kepada untuk kita ramai pemegang pingat ya. Kita kena faham dan juga kat negara Eropah, mereka menjadikan sukan ini sebagai business. Sebagai peniagaan. Sebenarnya tidak semestinya kita perlu mencipta pendampingan as long as kita punya atlet kita kompetitif, bagi saya cukup okey. Kerana ada dua perkara yang utama ya, kerana sport industri ataupun industri sukan ni berpotensi untuk menjadi salah satu ekspor produk kita seperti K-pop, drama semua. Ya, kita boleh fokus kepada sukan yang membentuk yang mana kita ada kelebihan berbanding, kita ada kelebihan contohnya sukan badminton,
mungkin bola sepak di masa akan datang di peringkat Asia, dan juga kita perlu tumpukan kepada sukan domestik, ya, kerana saya ternampak tadi ada apa peserta tanya lari dalam gundi tak ada untuk Olimpik. Sebenarnya itu adalah salah satu sukan di peringkat domestik yang kita boleh popularkan dan kita boleh menjana pendapatan. Dia nampak macam lucu, ya, yang kita kena cungkil dan kita perlu cari kelebihan tersebut. Maknanya kat sini kita kena cari dari segi sudut perniagaannya, dari segi ekonominya, apakah kelebihan dari segi domestik, sukan domestik yang boleh kita bangkitkan dan apa yang kita boleh kita ekspor. Dan sukan ini sangat berkait, sangat terkait dengan berkaitan dengan cultural ataupun kebudayaan dan juga pelancongannya. Jadi utama paling penting macam mana kita combine tiga elemen ini, sukan, pelancongan dan budaya, itu di dalam satu kerangka pembangunan nasi sukan itu sendiri. Ya. Okey. Saya kira itu saja buat Cik Suhadi daripada saya permulaan ni. Okey, terima kasih Prof Dr. Muhammad Yusof di atas pencerahan yang begitu baik walaupun diselang-seli dengan ruangan iklan. Saya cuba ingatkan kepada para peserta yang mempunyai kanak-kanak di sekeliling supaya mungkin boleh mutekan kita punya mikrofon. Kita sampai ke pusingan yang kedua pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum kita serahkan kepada Tuan Nur Jasni Muhammad, saya ingin mengambil kesempatan for commercial break. Kita ucapkan terima kasih kepada ILIT, Kementerian Pembangunan Sumber Manusia dan juga kepada Kementerian Belia dan Sukan kerana menganjurkan forum seperti ini. Saya rasa forum seperti ini perlu dianjurkan dengan lebih kerap lagi kerana terdapat banyak idea-idea baru yang dituahkan oleh pakar-pakar kita. Kita teruskan ke pusingan kedua, bagi mewujudkan industri sukan yang berdaya saing. Saya melihat bahawa kalau kita lihat Vietnam for example, dia masih lagi sedikit terkesan. Kesan COVID-19 terhadap ekspor dan juga beberapa sektor ekonomi di Vietnam masih minimum. Mungkin apakah yang kita boleh laksanakan, Cik Jasni, untuk mewujudkan industri sukan yang berdaya saing, yang resilient untuk menangani masalah-masalah seperti ini di masa depan? Silakan. Terima kasih Tuan Moderator. Saya rasa sekarang ni kalau misalnya perbincangan ni boleh sungguh seronok pada saya, boleh kita bincang satu hari lah saya rasa. Tak habis-habis. Okey. Dari segi topiknya mewujudkan industri sukan yang berdaya saing. Saya setuju apa yang Prof Yusof cakap tadi tu, yang bahawa untuk industri sukan ni menampingkan emas bukan satu objektif industri sukan semata-mata. Dia sebagai byproduct adalah, tapi bukan main objektif. Sistem sukan kita sekarang beroperasi secara amatur di dalam era dunia sukan profesional. Okay. Jadi atlet profesional yang diperlukan, malah pengurusan sukan yang profesional juga. Kita perlukan professional managers. Itulah bottom line. Antara perkara lain yang kita perlu untuk melahirkan industri sukan yang berdaya saing, mengemaskinikan dasar sukan negara supaya menjadi ataupun mengambil industri sukan sebagai satu tunggak, mengiktiraf industri sukan sebagai satu penjana ekonomi negara oleh kerajaan Malaysia. Di sini apa yang sedang dicadangkan oleh YB Menteri Belia dan Sukan patut dialu-alukan pada saya. Industri sukan juga perlu dimasukkan dalam semua rancangan-rancangan Malaysia yang akan datang, bermula dengan RMK12 kalau sempat. Okay. Basically, we are still operating an amateur system in a global era of professional sport. Not just in terms of the players but also the management. Itu yang bottom line dia lah. Nombor dua, decentralization. Lebih banyak pembiayaan dan kuasa dalam sukan ni perlu desentralisasi. Saya rasa poin ni agak panas jugalah. Akan lepas ni saya akan dapat banyak hate mail lah. Kita perlukan ekosistem sukan yang mantap dan dinamik. Dengan itu, sukan di Akar Umbi perlu dikembangkan lagi. Okay. Menggalakkan lebih banyak pelaburan dan pembiayaan dari sektor awam dan juga hasil supaya kita ada
industri sukan yang financially sustainable and market driven pada saya. Sekarang ni sukan di negara ini dari segi kuasa dan pembiayaan, dari segi power and money terlalu centralized. Okay. Ada baiknya, ada kekurangannya lah. Teruskan. Ya, tadi Prof Amin telah cerita tentang budaya, persepsi dan sokongan kerajaan. Itu memang saya rasa sebelum saya cakap pasal the last three points ni memang penting. Tiga lagi fokus area yang hendak dikendalikan moving forward supaya industri sukan kita berdaya saing ialah dari segi struktur sukan. Okay. Transparency, governance, accountability, financial management, commercial, marketing, struktur dalam sukan, pengurusan sukan mesti ada. Menggalakkan lagi lebih banyak sistem klub di AKOMBI ke atas, lebih banyak pembiayaan dari sektor awam yang saya cakap tadi, mengiktirafkan student athlete dan membuka pathway untuk mereka yang tidak dapat ke tahap elite. Maksudnya, okay, allow better access or pathway into higher education. Kalau mereka tak dapat sampai ke tahap elite, then they will make it as sports lawyers. They will make it as sponsorship and marketing experts. They will make it as sports scientists and many more within the sports ecosystem. Kenapa? Apa? Sebab mereka suka sukan. Mereka sayang sukan. Kalau saya boleh tanya Prof Amin, mesti dia akan kata, mesti dia ada impian dulu nak jadi seorang apa atlet negara. Mesti punya. Kan? Not surprising. Saya pun. Tapi serong jalan. Perjalanan saya serong ke accounting, ke investment banking dan juga ke pemasaran sekarang ni. Sukan, pemasaran sukan. Sorry. Dari segi komersial pula. Yeah, dari segi komersial, we have to tap into more private sector funding. Kita mesti encourage and facilitate. Kerajaan mesti encourage and facilitate ni. Insentif-insentif cukai, macam mana Prof Amin cakap tadi, supaya ada willingness to pay dalam sukan ni. Kita perlu matching funds, education into sponsorship dengan fundraising. Then semua kena ada ROI driven. Sebab tuan-tuan company-company, syarikat-syarikat di luar tu, bila dia nak memberi duit untuk sponsorship, dia melihat apa dia ROI dia. Apa dia return on investment ataupun apa dia return on objective. Bukan lagi zaman amateur yang bangsa duit yang diberi itu dianggap sebagai charity. Itu adalah apa yang di luar tu kan, yang kita nampak. Yang saya sebagai kejaya, dalam kejaya saya ni hari-hari saya berhadapan dengan tu, soalan tu. Kalau nak letak satu sen pun, mana ROI dia? Tapi kalau ROI dia tepat, nak bagi 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta pun boleh. Tapi okay, kalau ROI itu tak tepat, 1 sen pun dia nak bagi. Okay, Cik Jasni, mungkin boleh conclude. Okay, boleh. Sains dan teknologi dan inovasi sangat penting untuk universiti sukan yang berdaya, untuk berdaya saya. STI adalah masa depan kita, science-based sport, tech-based health and wellness, data-driven sports juga penting untuk masa depan. Okay, sebagai penutup, Tuan Moderator, saya rasa optimistik dan mengalu-alukan perancangan YB Belian, Menteri Belian dan Sukan Datuk Rizal Marikal untuk menambah baikkan industri kita dan juga untuk kerajaan mengiktirafkan industri sukan sebagai salah satu penjana ekonomi utama negara. A financially sustainable market-driven sports industry is what we need, Tuan. Terima kasih. Terima kasih, Cik Jasni, di atas satu kupasan yang begitu menarik dan juga agak di luar kotak. Kerana pada saya masih ingat masa kita buat dasar sukan negara, ada satu cadangan yang menyatakan bahawa kita mesti mempunyai satu supremo of the sports. Tapi nampak gayanya cadangan Cik Jasni adalah agak berbeza kerana decentralized of the powers, mungkin akan memberikan kesan yang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan supremo. Terima kasih Cik Jasni di atas idea tersebut. Seterusnya kita melihat sukan dan rekreasi sebagai gaya hidup. Prof Amin mungkin boleh memberikan sedikit kupasan. Silakan.
Terima kasih Cik Sabi. Alhamdulillah kalau kita lihat partisipan kita makin bertambah. Dah hampir 386 orang begitu ramai yang berminat dengan topik yang dibentangkan. Saya tertarik tadi tentang apa yang dilontarkan oleh Chief Economist kita, Profesor, tentang kita harus mencari satu produk baru iaitu sukan pelancongan dan juga budaya yang digabungkan sekali. Jadi saya rasa ini berkait rapat dengan apa yang ingin saya sampaikan dalam topik ini. Jadi untuk makluman semua hadirin-hadirat sekalian, hampir 53% rakyat Malaysia sebenarnya terlibat dalam aktiviti sukan dan rekreasi. Yang ini lebih kurang dalam 6 daripada 10 orang rakyat Malaysia terlibat. Maknanya industri ini sangat besar. Dan kita pun statistik kita tak jauh daripada negara maju. Negara maju lebih kurang 65 hingga ke 80% rakyat mereka terlibat dalam industri sukan. Jadi ini adalah peluang yang sangat baik. Dan di sini dalam segmen kali ini saya ingin menyentuh tentang sukan dan rekreasi. Ini bidang saya yang memang sangat saya minat ya, dan sebagainya. Untuk maklumat, dalam bidang sukan rekreasi, pendanaannya pada tahun 2017 oleh Dosser didapati bahawa lebih kurang 4 bilion ringgit dan mewujudkan lebih 400,000 peluang pekerjaan. Dengan 1.2 bilion gaji ringgit dibayar untuk gaji dengan pertumbuhan sebanyak 6.4%. Jadi ini adalah satu industri besar yang mungkin golongan-golongan belia kita ataupun ramai remaja-remaja kita yang tak perasan. Saya nak bagi satu contoh. Contohnya kita buat pertandingan wild run ataupun adventure run. Berapa ramai yang menyertai pertandingan tersebut? Sekurang-kurangnya 1,000 hingga ke 2,000 orang akan menyertai dengan modal yang tidak begitu besar, dengan pengurusannya yang simple dan sebagainya. Ini adalah satu industri yang sangat besar. Jadi ia juga memberikan impak terhadap kualiti hidup, kecerdasan dan juga kecerdasan. Sukan rekreasi juga adalah satu katalis terhadap keterlibatan sukan. Kenapa orang malas nak bersukan? Tak sukan. Satu alasannya, satu, saya tak ada fitness. Satu, yang kedua, saya kena beli halatan khas. Kalau nak main bola sepak, kena beli kasut. Dan kawan-kawan di Malaysia ni, kita tahu kan, kawan-kawan kasut paling kurang kuat didas yang harga RM600-700. Kalau pakai yang RM50, kasut batang macam kita, dulu orang ketawa je dengan badan. Jadi, nak main kesian. Yang kedua, saya tak ada skill. Kan saya memang lahir tak ada skill kan, memang bukan kaki bangku lagi, kaki meja. Dan yuran penyertaan, sewa kot mahal dan sebagainya. Tetapi sukan rekreasi dapat mengatasi tadi ini. Why? Satu, dia melibatkan kemahiran asas pergerakan manusia. Tak ada orang boleh kata dia tak ada skill. Semua orang ada skill berjalan, semua orang ada skill berlari, semua orang ada skill melompat, memanjat dan sebagainya. Dari kecil kita beranikan skill tersebut, kurang alatan spesifik dan yang paling penting, alam sekitar adalah gelanggang utama di sekeliling kita. Jadi, kot ataupun gelanggang permainan kita ni memang berada. Terutamanya mereka yang tinggal berhampiran di pinggir-pinggir bandar dan sebagainya, dan kurangnya elemen pertandingan. Kadang-kadang orang malas tak sukan, pasal dia kalah. Dia tahu lah, kalau main kumpulan aku asyik kalah, adik malas aku nak main. Tetapi dalam sukan rekreasi, kurang pertandingan, semuanya yang adalah menang-menang dan kepuasan kita. Ia berkait apa dengan industri pelancongan. Saya nak bagi contohnya rekreasi luar ataupun sukan rekreasi white water rafting. Sekali yang orang turun white water rafting, modal untuk mewujudkan, ini untuk bagi usahawan-usahawan di luar sana yang berminat, modal untuk kita dalam industri white water rafting beli satu raft, life vest dan juga paddle lebih kurang dalam RM6,000 ke RM10,000. Sekali bawa orang turun, sekali 6 orang, kosnya RM1,000, maka you dapat sekurang-kurangnya RM900 tolak upah guard, tolak upah apa, dalam dan kemasa 3 bulan kalau you operate 1 minggu, 2 trip sehari. Kita ambil weekend saja, Sabtu dan Ahad, maknanya within 3 bulan settle, you dah pulang modal untuk semua orang. Ini kadang-kadang industri yang tak nampak. Ini berlaku di Jepun, ini berlaku di Sungai Bukit, ini berlaku di Ulusun dan sebagainya. Di mana remaja-remaja kita yang muda mula mencuburi bidang adventure ataupun sports recreation untuk mencana ekonomi. Dan juga, dia mewujudkan industri hiliran. Kejuruteraan, hospitality, penginapan, makanan, pengangkutan, digital content, komunikasi dan teknologi dan juga keselamatan. Jadi ini adalah industri yang sangat-sangat berkait rapat dalam sukan rekreasi. Dan PKP ini adalah peluang untuk meningkatkan industri sukan rekreasi. Kenapa? Kerana kita tak boleh cross border. Orang Malaysia dah tak boleh pergi Bandung, tak boleh pergi Amerika dan sebagainya. Maka ini adalah peluang yang terbaik. Kalau kita perhatikan, memang pelancongan domestik, kalau kita perhatikan, memang meletup-letup. Tak boleh, tak percaya boleh tanya Profesor. Dekat KL rumah sakit, hotel-hotel semua sakit. Tetapi di negeri-negeri lain, di kawasan-kawasan lain, meletup, boom.
Keputusan terkurung dan pegiat ada banyak masa untuk tengok digital content, ada banyak masa nak tengok Facebook, tengok Instagram kan, Insta famous ni tempat dan sebagainya. So ini adalah apa yang ada. So ini saya ingin nyatakan pada semua, outdoor sports adalah katalis industri ekonomi sukan yang harus dikategori kerana dia melahirkan satu high income generation, menarik pelancong-pelancong antarabangsa, dia juga menghasilkan ekonomi yang boleh dilakukan secara berkarya dan sebagainya, memerlukan capital startup yang kecil dan juga low risk industry. Dan mudah-mudahan insyaAllah kita doakan agar ramai lagi yang akan sama-sama terlibat dalam industri sukan industri. Terima kasih. Okey, terima kasih Prof. Malamin di atas kupasan yang begitu menarik mengenai sukan dan rekreasi, mengenai alam sekitar dan sebagainya. Kepada panel kita yang terakhir pada petang ini, Prof. Maria Dr. Muhammad Yusof Sari, mungkin Prof. boleh kupaskan mengenai kalau kita lihat sekarang Kementerian Belia dan Sukan dengan kerjasama Kementerian Sumber Manusia mempunyai satu single landing page untuk mereka yang mencari pekerjaan. Bagaimanakah industri sukan sebagai penjana pekerjaan pada masa kini dan juga mungkin pada masa akan datang? Silakan. Terima kasih Cik Soaldi. Dalam menjawab soalan dalam untuk menjana pekerjaan masa kini dan masa hadapan, ya, sebelum tu penting untuk saya nak pergi untuk terangkan lagi sekali, tapi Prof. Amin dah bagi penerangan tadi, ya. Dalam Prof. Amin, 6 hingga 10 orang terlibat dalam aktiviti sukan. Apa yang mesej nak sampaikan kat sini adalah kita kena faham keseluruhan ekosistem industri sukan yang sangat luas, ya. Kalau ikut definisi, kalau ikut coverage daripada European Union, dia lebih kurang ada 400 jenis produk yang berkaitan dengan apa nama industri sukan. Kalau di Australia tu mereka ada beri ada berikan beberapa grup. Kalau boleh saya terangkan sikit, saya ringkas kat sini, ya. Kerana kita jangan melihat point ni, jangan melihat sukan tu hanya sukan yang kita kena buka minda kita sikit luas, kerana dia berkait sangat luas. Kita ada sport operations, kita ada education and training. Maksudnya kat sini kita ada universiti-universiti, institut-institut yang menawarkan kursus berkaitan dengan sukan. Kita ada sport medicine dengan sains. Kita ada media, ya, industri media yang berkaitan sukan. Kita ada event, venue dan facilities. Kalau di Australia tu saya ada gambling lagi. Tapi yeah, kita itu aktiviti yang tidak yang haramlah di Malaysia. Contoh kita nak beritahu nanti, ya. Aktiviti gambling sport ni di Australia dan negara-negara Eropah dia aktiviti yang legal. Itu dia termasuk, yeah, dalam pengiraan aktiviti mereka. Yeah. Equipment dan apparel, sport technology, nutrition dan supplements. Itu yang Prof. Amin masukkan tadi. Aktiviti rekreasi itu dia punya industri hiliran dan buluan yang sangat luas. Jadi itu yang kita mahu industri sukan ini diperkemas dan dimajukan dalam untuk satu ekosistem yang besar. Kita jangan hanya melihat kepada sukan nak pergi bersukan pada satu jenis sukan saja. Dia sangat meluas, ya. Penting untuk kita buat fahami dia sangat meluas. Sebab itu Cik Jasli, you tidak serong, ya. Bagi saya ada masih lagi dalam pemasaran sukan, masih lagi dari bawah industri sukan. Masih lagi di jalan dasar, di jalan yang benar. Tidak serong. Alhamdulillah. Saya ingat dah jalan sesat tadi dah. Tidak. Sebab ekosistem ni sangat luas. Selagi mana di cabang-cabang yang betul, insyaAllah. Cerah masa depan. Dalam konteks penjanaan pekerjaan, saya nak kongsi kat sini, kita ada laporan dikeluarkan masa kita buat kajian impak sukan C dululah semasa KBS, ya. Kalau boleh saya kongsi kat sini. Itu adalah satu-satu kajian yang ada setakat ni yang mengira impak sukan penganjuran sukan C. Impak sukan penganjuran sukan C. Kalau dari segi KDNK nya, keluaran dalam negeri kasar, bagi setiap ringgit yang kita belanjakan ke atas ekonomi, kita belanjakan kepada sukan C itu sendiri, dia akan menjanakan sebanyak 80 sen kepada KDNK kita. Berbanding dengan aktiviti bukan sukan ataupun aktiviti yang tidak berkaitan dengan sukan, kalau kita singgit kita belanjakan 66 sen je kita jana kepada KDNK kita. Kalau dari segi jumlah pekerjaan, kita dapati bahawa bagi setiap 100 juta yang kita belanjakan, sama ada
perbelanjaan yang datang daripada pihak kerajaan, datang daripada pihak swasta, datang daripada ataupun datang daripada perbelanjaan orang yang melihat ataupun datang untuk event sukan tersebut, dia menjana 934 orang. Jadi dengan keseluruhan potensi ekonomi itu sendiri. Jadi ekosistem dia sangat meluas, peluang ada kat situ, dan seperti saya beritahu tadi, sebab itulah negara Eropah menjadikan sukan ini sebagai satu perniagaan. Mereka tidak anggap sukan ini sebagai untuk hanya memenangi pingat, tapi mereka pergi lebih jauh, iaitu sebagai penjanaan kepada pendapatan dan juga pekerjaan. Kerana seperti yang Prof. Amin cakap tadi, dia melibatkan tiga elemen, sukan, budaya dan juga pelancongan, ya. Tetapi impak pada pekerjaan dan pendapatan tu bergantung pada dua keadaan yang saya nampak dekat sini. Kita kena berhati-hati dalam memilih sukan apa, jenis sukan apa yang kita ingin bangunkan di suatu kawasan tertentu, ya. Kerana ada jenis sukan yang tidak mempunyai impak sangat kepada pendapatan dan perbelanjaan pada pekerjaan. Kalau saya boleh kongsi bagi contoh tapi agak kontroversial mungkin, e-sport. Sebab ini pun salah satu agenda kerajaan juga saya kira. Tapi e-sport ni dia impaknya bergantung kepada kita ni mencipta sebagai pencipta e-sport berkenaan ataupun sebagai pengguna. Kalau kita nak fokus kepada kita sebagai pengguna, saya kira impaknya terlalu sedikit. Kerana kita hanya duduk dekat satu bilik kita, ada komputer dan kita hanya bermain. Berbanding dengan sukan rekreasi yang Prof. Hamid cakap tadi. Makcik tepi jalan kawasan tu pun, makcik yang niaga tepi jalan nasi lemak ke mie goreng pun akan dapat kebaikan atau spillover effect dari situ. Tapi kalau duduk kat rumah saja, depan komputer saja, saya tak kira memberi impak yang besar. Kecuali mungkin impaknya nanti mak ibu marah ke ketuk dengan kuali poyok boleh jadi. Gurau saja. Jadi kita kena berhati-hati dalam untuk memilih jenis apa nama sukan tersebut. Yang kedua adalah lokaliti. Lokaliti sangat penting kerana kita mahu jadikan sukan ini sebagai salah satu enablers kepada yang merapatkan jurang pendapatan antara wilayah, antara kawasan. Jadi kita jadi penting, kita tak mahu kalau penganjuran sesuatu sukan tu hanya tertumpu di kawasan bandar, hanya tertumpu di kawasan Lembah Kelang. Kita nak perkara ini berlaku juga di tempat-tempat lain kerana banyak lagi pekerja-pekerja ataupun mereka-mereka yang mencari pekerjaan di kawasan-kawasan, bukan di kawasan tumpuan bandar dan juga kawasan Lembah Kelang contohnya, ya. Itu sangat penting untuk kita ambil perhatian. Dan yang saya nampak ada dua peluang yang ada di masa hadapan, sama ada orang muda boleh jadi sebagai penganjur aktiviti sukan berkenaan. Bila dia jadi penganjur, maksudnya dia jugalah menjadi akan menjadi usahawan lah dalam konteks ini. Betul. Yang kedua, sama ada dia bekerja kepada seseorang ataupun bekerja kepada satu syarikat tertentu yang berkaitan dengan penganjuran sukan. Moderator dah angkat pensil saya. Elok saya berhenti. Sekejap lagi. Padah dulu. Baik, Cik Jasmine, saya lepas balik kepada tuan. Okey, terima kasih diucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kita yang cukup hebat dan begitu bersemangat untuk mengupas tajuk-tajuk yang begitu panas pada petang ini. Saya rasa ini bukan kali pertama dan terakhir. Kemungkinan besar bahawa kita akan melaksanakan sesi forum seperti ini dengan lebih kerap di masa depan dengan kerjasama Kementerian Belia dan Sukan dan juga Kementerian Sumber Manusia, Perkeso dan juga ILIT. Akhir sekali, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat daripada kupasan tersebut, sebenarnya kita begitu optimis. Kita yakin bahawa masa depan dan potensi industri sukan negara melalui ekosistem yang baik boleh memberikan satu peluang kerjaya yang begitu baik, peluang kerjaya yang begitu banyak, dan ia akan dapat memastikan kita mempunyai kehidupan yang mampan untuk mengadaptasi terhadap survival industri ini ke arah mencabar pandemik COVID-19 di Malaysia sekarang ini. Akhir sekali, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita tutup, saya ucapkan sekali lagi terima kasih tidak terhingga kepada ketiga-tiga panel kita. Yang bahagia Profesor Dr. Mat Amin Mattaf, terima kasih. Yang bahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Sari, terima kasih sekali lagi.
yang berusaha Tuan Nur Jasni Muhammad. Terima kasih sekali lagi dan terima kasih juga kepada para penonton yang turut serta dalam chat kita di talian pada petang ini dan juga penonton di rumah. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Sumber Manusia dan semua penaja yang turut serta bersama kita, Perkeso dan juga Aileen. Sekian, salam sukan untuk semua dan majulah industri sukan untuk negara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Urus Dia. Silakan.